Elaun latihan dan sokongan untuk golongan pencari kerja dianggap lebih menyeluruh dalam usaha mendorong mereka meningkatkan kemahiran dan jadi lebih berdaya saing. Pemimpin masyarakat juga menyambut baik langkah memperbarui program pendidikan bijak GEP yang beri lebih banyak peluang kepada para pelajar berkebolehan tinggi di semua sekolah rendah. Langkah untuk mengemaskini program pendidikan bijak atau GEP di sekolah rendah dianggap wajar oleh ramai yang ditemui. Dengan meluaskan lagi program itu ke semua sekolah, ia memberi lebih banyak peluang kepada pelajar yang berkebolehan tinggi untuk mengasah kemahiran mereka. Yang penting kita lihat prinsipnya ialah setiap individu dianggap sebagai mempunyai potensi untuk terus digilap dan menyumbang kepada masyarakat. Dan ini bermula pada usia kecil lagi. Menerusi prinsip baru ini, kita akan memberi peluang kepada anak-anak untuk meraih kebolehan mereka sendiri, mencerminkan bahawa setiap individu akan dihargai untuk menyumbang kepada negara. Rakyat Singapura yang lebih dewasa juga akan diberi lebih banyak sokongan untuk menimba ilmu dan meningkatkan kemahiran. PM Wong mengumumkan skim bantuan pencari kerja Skills Future dengan elawan latihan di bawah program peningkatan Skills Future. Sokongan demikian dilihat lebih menyeluruh dan diharap dapat mendorong lebih ramai untuk tingkatkan kemahiran dan jadi lebih berdaya saing dalam pasaran buruh. Ini adalah satu inisiatif kaitan yang sungguh bagus sekali, di mana mereka dapat meningkatkan lagi kemahiran, upskill dan seterusnya dapat bantuan untuk semasa mereka untuk mencari pekerjaan baru dalam sektor yang lain. Di sini dengan adanya bantuan $6,000 selama 6 bulan itu dapat membantu pekerja-pekerja yang masih mencari pekerjaan atau bertukar satu sektor kepada sektor yang lain untuk mencari pekerjaan dan cuba di samping itu membiayai keluarga. Saya rasa secara amnya peningkatan Skills Future ini untuk memberi pekerja-pekerja kita lebih memberangsangkan mereka untuk terus meningkatkan kemahiran mereka pada masa akan datang. Boleh menggalak lebih ramai untuk mengambil pembelajaran secara panjang hayat ini dengan lebih teras lagi pada masa akan datang. Butiran lanjut bagi sokongan bagi mereka yang mengambil khusus sambilan akan diumumkan kelak.